Yalah. Jawabannya adalah. Iya, Teh. Waduh. Nadanya sama gitu lagi dua-duanya. Apa ya? Apa? Boleh nyanyiin enggak meski salah? Ya, boleh, coba, boleh. Coba. Jawab. Silakan. Dewi, itu bukan sih? Aku cinta. Yakin enggak? Aduh, Pak, aku penasaran. Dewi. Aku boleh tanya orang yang ada di rumah enggak? Enggak bisa, enggak ada call friend, enggak ada. Ya. Halo, udah siap belum untuk bernostalgia bareng Dewa 19? Nah, sebelum kamu nikmatin amazing concert Dewa 19, subscribe dulu dong YouTube channel official GTV. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Thank you. Tapi yang pasti Bala Dewa emang beda banget, energinya luar biasa banget Bala Dewa nih. Keren, kita itu benar-benar disuguhkan seperti konser-konser yang megah, kita tuh jadi terobati ya. Betul, namanya kangen juga banget. Amazing Concert gitu yes. Kan. Ya. Oke, tapi yang pasti kalau misalkan mau ngomong soal namanya lagu-lagu yes. Dari Dewa 19 nih, aku juga kalau sama teman-teman nongkrongnya tuh ya, itu aku sering kita teman-teman kayak, nongkrong. Itu sering banget kayak tebak-tebak lagu gitu. Oh. Ngapain abang tebak-tebak lagu? Kalau gitu mendingan sekarang malam hari ini kita main aja tebak-tebak lagu. Emang nama mainannya apa? Mainan. Kita mau main games Kirana. Kira-kira lagu yang mana? Oke. Okay. Ini gampang, ini susah banget ya. Kirana, kira-kira ini lagu yang mana? Ya, tapi bisa begitu ya. Tapi yang pasti Kirana itu bukan itu artinya. Coba kalau misalkan kita lihat nih. Kita sambil kesana yuk, ke betul. Mas Dani yuk. Karena memang Pade, Ahmad, Dani akan membantu kita nih Umi. Tapi peserta yang kita main di Kirana siapa nih Umi? Banyak nih ya. Kita langsung kenalin dua grup yang udah siap. Ini ada tim dari tim Laskar Cinta, Liodra dan Firza. Boleh nanti timnya disesuaikan timnya. Oh, iya. Liodra emang bareng sama kakak Firza. Oh gitu? Boleh berpindah karena tim bintang 5 itu ada Happy dan juga Hani. Tes. Emang permainannya itu rules-nya gimana Vega? Permainannya gampang banget ya Bang. Ya. Jadi nanti masing-masing tim kita kasih kesempatan untuk meminta berapa nada nanti dari Mas Dani di sana ya. Itu Mas Dani loh bukan Kak Nunu ya. Itu Mas Dani bukan ya? Kak Nunu. Yes, terus nanti yang minta nadanya paling dikit berkesempatan untuk bisa jawab lagu duluan. Oke, yang pasti nanti aku akan bacakan clue pertama terlebih dahulu sebelum kalian nanti memberikan atau meminta beberapa nada ya Umi. Tapi jangan satu, yes. Kalau bisa satu agak ting gitu dong, bisa kali ya. Harusnya bisa sih, nah kalau yang gak bisa jawab jangan sampai ya karena sungguh terlalu. Betul ya. Dan silakan Vega. Kita deket Om Dani, sana betul. Yuk. Kalau misalkan Vega ke para aku peserta ya. Silakan. Oke. Okay. Pak De, mohon izin Pak De. Aku mau memberikan urutan-urutannya Pak De. Ini lagu satu ya Pak De. Satu, dua, tiga ya Pak De. Satu, dua, tiga. Oke? Okay. Pak Deddy, nanti kalau sudah dapat request-nya dari mereka, berapa notes yang okay. Mereka siap! Ini kedua tim udah siap belum? Siap dong. Bentar. Kuku aku copot satu. Alah. Dasar wanita palsu ya. Aku tapi yang pasti Bala Dewa. Aku juga dilihat nih, palsu mana-mana. Juga. Mana-mana. Bala Dewa yang ada di rumah dan juga di studio boleh ikutan menebak di Kirana ya Umi ya. Tadi dulu Bang, ini kukunya Happy copot. Beneran copot. Nih, kuku copot. Oke. Okay. Tuh kayak Hanin dong anteng, Happy mah gak bisa diem banget deh. Kan yang anteng udah sama dia. Iya, oke. Okay. Liodra sama kakak Firza siap ya. Kelilipan siap. Pak. Oke, kita siap ya. Aku sama Liodra udah cocok loh. Di sini ada Lili, Lala, Po. Oh, Teletubbies. Teletubbies dong, yaudah. Oke, aku yaudah, mau nanya ya. Untuk tim Laskar Cinta sudah siap? Sudah. Liodra sama Firza sudah siap ya? Siap. Saling siap membantu ya. Nanti ya. Untuk tim Bintang 5 sudah siap? Siap. Happy dan Hanin. Ya, oke. Yang kenceng dong. Siap. Oke, kalau gitu kita main langsung Kirana. Kira-kira ini lagu yang mana? Lagu pertama, clue-nya adalah lagu ini termasuk di dalam sebuah album kompilasi Dewa 19 yang dirilis pada tahun 2007 bernama Kerajaan Cinta. Silakan mau request berapa notes? Kalau yang Firza paling butuh sedikit, note. Dia yang boleh menjawab Hanin, terlebih Happy. Dahulu. Kita, berapa? Tiga. Tiga. Nanti tiga, kalau sudah tahu jawabannya, okay. Kita bersama bagian rest-nya. Sebelah kanan ya. Berapa note? 10 boleh gak sih? Hah, gak bisa. Maksimal bisa. Paling banyak 5. Maksimal 5. Banyak kalau 4, 10 saya. Jangan 4. Kalau 4 berarti kesempatan pertama grup sebelah loh. 2 deh. 2. Oke. Okay. Liodra sama Firza berapa? 3. 3. 3. 2 ya. Berarti otomatis. Ada clue-cluenya gak sih? Ada. Yo, Mas Dani silakan. 2 nada saja. 2 nada.
Lah. Jawabannya adalah. Iya, waduh. Badannya sama gitu lagi dua-duanya. Apa ya? Apa? Boleh nyanyiin enggak meski salah? Ya, boleh, coba, boleh. Coba. Jawab. Silakan. Dewi, itu bukan sih? Aku cinta. Yakin enggak? Aduh, Pak, aku penasaran. Dewi. Aku boleh tanya orang yang ada di rumah enggak? Enggak bisa, enggak ada call friend, enggak ada. Ya. Jadi jawabannya Dewi. Adalah jawabannya... Apa nih? Nani apa deh? Aku nut kamu aja deh. Dewi aja ya. Ah, ya itu. Oke. Jangan lama-lama durasi iya, Dewi ya. Iya, Dewi. Okay. Oke, langsung kita tanya. Mas apakah Dani. Betul jawabannya apa deh? Betul. Nyanyiin. Ya ampun. Aku cinta sampai mati. Leodra Firza ikut bernyanyi. Oh Dewi. Everybody, asik. Boleh dari Dewa boleh. Agar kau mengerti. Yeay. 10 poin untuk grup di sebelah kanan aku. Alhamdulillah. Pertanyaan. Semoga mendapatkan sembako ya Bu. Kedua. Ya mun seneng banget. Remind. Yuk tebak lagu kedua. Kira-kira Klunya ini lagu adalah. Yang mana? Lagu ini mengingatkan tentang dompet yang bokeh. Apa? Alias tidak punya duit. Curhat ya mas? Ya. Untuk tim Laskar. Nah, berapa? Kalian kan grup ya. Lu ngobrol berdua kayak orang berantem tau gak? Dompet nih, dompet. Tadi lu, cluenya dompet. Kalau dompetnya gak ada duitnya berarti apa? Laskar Cinta. Aku tahu. Ya, kita satu nada. Nih, satu nada. Satu nada. Satu nada ya, Leon. Aku enggak usah pakai nada deh. Wah. Umi, boleh ini enggak usah pakai nada. Gimana? Enggak gini, pakailah nada biar Mas Dani mainin keyboardnya. Setengah aja. Enggak bisa. Setengah aja, Om. Enggak bisa, setengah. Boleh lah, kan enggak apa-apa. Emang mau beli susu jahe namanya juga setengah. Lagi nawar. Yaudah, kita kasih kesempatan Laskar Cinta dulu, Umi. Oke. Satu nada ya. Satu nada. Silakan, Pak De. Satu nada saja, Pak De. Satu nada. Gitu doang. Kalau gitu masih satu nada ya kali. Kosong. Itu kayaknya begitu apa? Kosong. Kosong. Ya, kosong ya. Pak De, apakah betul jawabannya kosong? Benar. Ya. Betul. Nyanyiin. Aku tadi udah mau nebak itu. Nyanyikan. Oh, misalkan. Terus membayangi aku di dalam keramaian, aku masih merasa sepi sendiri memikirkan kamu. Gagal matiku dan kau tuliskan nama. Tulis namamu. Skor sementara seri untuk grup Happy dan Nin Hanin dan juga Leodra dan juga Firza. Hanin kita nggak kita boleh beralih ke lagu ketiga. Yes. Kira-kira ini pertama. Lagu yang mana? Judul lagu ini seperti orang yang kena penyakit. Gampang, harusnya asma gampang. Apa? Harusnya gak usah pakai, gak usah pakai nada. Asma. Berapa bukan nada? Bukan asmara kan? Gak ada. Happy berapa nada? Asma. Aku 5 aja deh. 5 nada? Iya 5. Banyak amat. Oke, separuh nafas ke tim. Kakak 8 nada? Aku mau jawab duluan soalnya. Satu, katanya satu. Satu. Sombong amat. Satu. Silakan Pak De, untuk soal ketiga berikan satu nada saja. Gitu doang. Separuh nafasku. Separuh nafasku. Ya. Pak De Ahmad Dhani, apakah betul jawabannya separuh nafasku? Betul. Oh, sayang dong. Teman-teman semuanya. Terbang bersama dirimu. Tinggalkanku. Salahkanku.
21. 21. Pertanyaan keempat ini menentukan kalau misalkan timnya Firza dan Liodra benar, berarti kita akan memberikan hadiahnya kepada kalian. Karena ada hadiah yang sangat luar biasa, Umi. Betul. Mereka bisa pajang di rumah mereka masing-masing. Yes. Wow. Betul sekali ya. Silakan, ini pertanyaan berikutnya. Cluenya adalah judul lagu ini hampir mirip dengan nama seorang chef yang dikenal tegas. Satu nada deh. Satu nada. Ya. Satu nada ya. Tidak ada request orang lagu, tidak ada request gak ada di sini. Tidak, aku pengen. Langsung jawab aja deh kalau gitu. Langsung jawab. Oke, langsung jawab apa, Liodra? Akulah Arjuna. Arjuna. Judulnya adalah? Arjuna. Benar nih, gak benar nih. Pade, apakah betul Arjuna? Gak tahu di sini. Betul. Ya, aku kalah dong, gak ya. Jadi dapat sembako deh. Vega, artinya kita sudah mendapatkan pemenang ya. Artinya tim dari Firza dan Liora. Selamat tim Laskar Cinta. Hanin, kamu berhasil semangat ya. Membawa pulang hadiah. Hanin, walaupun sabar ya. Kita gak dapat sembako gak apa-apa ya. Nanti untuk kita minta itu, Kak Vega. Aku persilakan Ahmad Dhani Pade tercinta kita untuk bisa memberikan sertifikat. Yuk kita kesini Pade. Yuk. Pemenang kita silakan Liodra dan juga Firza. Hanin, happy Liodra, Firza. Ini ada sertifikat yang bisa mungkin digadaikan suatu hari ya. Yuk. Oke, Pade silakan. Sini. Ini tapi gak bisa digadein ya, atau menjadi jaminan. Kebaca tulisannya. Nah nanti sambil dibaca ya Kakak Firza ya. Pade. Oh, maaf, sekali. Boleh diberikan kepada mereka berdua. Feeling aku gak enak ya Kak ya. Silakan, Liodra, Firza dibaca. Dong. Apa bacanya deh? Selamat. Kalian menjadi pemenang di Amazing Quiz Kirana. Di sini tidak ada cuan, hanya ada seru-seruan. Tetaplah putus asa dan jangan semangat. Waduh. Wow. Suatu motivasi yang sangat membangun. Motivasinya luar biasa dan sangat membangun. Tapi ya masih buat Adindia, terima kasih banyak. Thank you. Thank you so much.